Kisah epik Dewa Zeus, penaklukan surga dan bumi. Zeus, dewa langit dan penguasa Olympus, dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Dia adalah simbol kekuatan, kekuasaan, dan hukum. Zeus dilahirkan oleh Kronos dan Rhea, tapi Kronos menelan semua anaknya karena takut akan ramalan. Zeus diselamatkan dan dibesarkan di Pulau Rahasia sampai dewasa. Setelah dewasa, Zeus mengalahkan Kronos dan membebaskan saudara-saudaranya. Mereka bersama-sama mengalahkan Titanes dalam perang Titanomachi dan Zeus menjadi raja para dewa. Zeus juga dikenal karena petualangannya yang banyak dan beragam. Dia selalu berubah bentuk dan merayu wanita, baik dewi dan manusia, menghasilkan banyak anak dewa dan pahlawan. Namun, Zeus juga dikenal sebagai dewa yang adil dan bijaksana. Dia memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat salah dan memberikan hadiah kepada yang benar. Sekian legenda dan mitologi kali ini. Sampai bertemu di legenda dan mitologi selanjutnya.